ごろんと服従するワンコのポーズをとってでありますな。ふむふむ。こういうであります。ふむ。優しくしてねであります。サプライズ、マザファカSurprise, motherfucker! この時、視聴者数は将棋中継史上最高の300万人を突破した。 Surprise, motherfucker!Hello guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal main game Tensura King of Monster lagi. Dan di video kali ini kita bakal bahas mengenai perbedaan update apa aja yang ada di server Taiwan dan perbedaannya dengan server sini. Nah, mungkin ada dari kalian yang masih tanya terus, ya bang, di server Taiwan itu udah ada update apa aja? Nah, oke, di sini gue bakal bahas ada event apa aja, kemudian fiturnya yang baru apa aja, dan gue bakal juga sedikit jelasin ya. Oke, dari yang pertama mungkin di menu profil di sini atau di menu utama, untuk yang baru masih belum ada ya. Ini masih sama di sini menunya, mail pesan, menu profil, kemudian kita mulai dari yang kanan bawah. Di sini ada market dan daily mission biasa, sampingnya social network, kemudian sampingnya ada task. Oke, ini masih sama. Tadi yang di bawah ini apa nih? Oh, ini masih belum tahu ini. Nah, nanti gue translate. Oke, di sini sama-sama. Oke, kemudian selanjutnya adalah mengenai karakter yang baru di server Taiwan ya. Mungkin sering banget nih yang ditanyain. Oke, kita bisa ceknya di social network. Nah, untuk karakter yang baru itu ada Sisu Imlek. Nah, ini special event Imlek ya. Tapi nanti biasanya di server si itu nggak pas ya eventnya. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan lagi. Enggak, kalau di global mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Oke, next. Karakter selanjutnya itu tadi ada Milim Imlek sama Sisu Imlek. Yang lainnya itu masih sama, belum ada lagi. Tapi baru ada trailernya ya, yaitu karakter Diablo. Oh ya, sama Carrion juga udah ada di Spacecape, nanti kita juga bakal lihat. Nah, kemudian untuk banner sekarang di server Taiwan masih belum muncul. Ini masih banner normalnya atau regulernya. Diablonya masih belum muncul guys. Nanti kalau udah muncul kita bakal gas dan review juga. Oke, next. Kita selanjutnya bahas mengenai event-eventnya ya, atau fitur-fiturnya yang baru. Untuk formasi menunya sama, kemudian kita lanjut ke sini guys. Menu utamanya itu di sini. Nah, kita cari. Kayak dari yang paling atas masih sama, yang kedua sama, dan yang ketiga sama, 4 sama, 5. Nah, di sini yang kelima itu ada tambahannya. Nah, yang ini guys, ini koin yang buat nukerin dari event story yang season 2 nanti kita bahas. Kita bisa nukerin di sini, jadi nanti kita main story dapat koin. Nah, koinnya ini bisa buat nukerin di sini. Nah, kemudian di sampingnya ini adalah item buat nukerin equip ultra rare atau rainbow. Ini tingkatannya lebih tinggi dari bintang 6 ya. Itu bisa didapat jika menyelesaikan challenge juga, nanti kita bahas. Oke, langsung aja kita bahas mengenai event tersebut. Dari yang pertama tadi, biar urut, kita bahas yang tadi guys, yang koin ya. Nah, ini koinnya bisa didapat dari story season 2. Ini sama kayak story mode, tapi di sini storynya itu tentang season 2 nya guys. Di sini ada koinnya yang warna ungu.
Nanti kalian tinggal selesaiin aja. Kemudian ada rewardnya juga guys, kayak main daily mission gitu. Ada fitur kontrak, star kontrak, kristal rock juga ada, lumayan. Nah yang kiri ini story mode, yang kanan itu buat dapetin koinnya ya. Oke, next. Selanjutnya kita ke menu buat dapetin equip rainbow atau ultra rare. Itu dari sini guys. Kalian bisa main di mode ini. Bentar, kita keluar dulu. Nah di sini guys, ini ada challenge-challenge-nya. Dari yang atas itu yang paling mudah dan yang bawah paling sulit. Nah ini itemnya buat nukerin. Ada batu yang ungu juga buat ningkatin equipment. Nah kalau mau main tinggal klik aja, dan di sini kita butuh semacam tiket. Ini tiketnya bisa nukerin di event. Kalian tinggal masuk. Nah kita masuk di modenya seperti ini guys. Jadi kita bisa ngelawan musuh, dan ini ada semacam areanya. Dan setiap area nanti kita bisa dapat reward guys. Dan ada petinya juga buat dapetin equip. Nah tapi equipnya ini bukan rainbow ya. Nanti kalian tinggal main aja di sini lawan monster-monster gitu. Nanti dapat reward ada batu ungu ataupun item yang tadi buat nukerin equip rainbow ya. Oke, kita kembali aja biar nggak kelamaan. Intinya kayak gitu guys. Kalian nanti tinggal farming di sini aja. Dan ini ada 3 ya, kebukanya di hari-hari berbeda. Oke, next, selanjutnya adalah event Dispatchscape. Nah ini gue main paling malas itu main mode tadi guys. Nah ini Dispatchscape udah update ya setelah Gazelle, yaitu mau Carrion. Nah ini karakternya SS, tapi skillnya masih belum gue tahu. Baru ada leaknya ya, atau bocorannya defense specnya. Nanti kalau udah rilis kita bakal bahas. Oke, ini karakternya guys, mau Carrion gratisannya. Tapi kalau karakter gratisan biasanya skillnya nggak bagus-bagus amat ya. Kayak Gazelle pasti jarang kepake nanti. Dan untuk reliknya sendiri masih sama ya. Ini masih sama. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian untuk di sini di World Port Nukerin Spacecape masih sama. Belum ada yang beda ya. Ini yang tadi buat nukerin koin, dan ini di equip rainbow. Oh ya, untuk equip rainbow sendiri itu kalau nukerin satu kali itu bukan dapat satu set ya, tapi dapatnya cuma satu dan itu random. Jadi kalian nggak bisa nentuin mau dapat pedangnya atau helmnya atau armornya tuh enggak. Oke, kemudian di sini untuk story-nya ya, di sini itu tadi udah gue bahas. Dan next kita bakal bahas mengenai untuk mode ini, kayaknya bisa di skip battlenya guys. Oh ya, kalau mau main mode ini bisa di skip, jadi bisa mempercepat waktu ya. Oke, kemudian untuk equip rainbow yang baru itu ada yang kemarin gue bahas. Dan untuk statusnya itu gede-gede banget guys. Lihat presentasinya banyak banget ya. Nah mungkin sementara itu kayak gitu ya untuk update terbaru di server Taiwan dibandingkan server C. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa